lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Tuh Mas Bedu, jangan suka berprasangka buruk. Berburuk sangka karena prasangka buruk. Sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Tapi kalau kita berburuk sangka dengan orang yang buktinya ada, kayak orang mau nyuri motor, kemudian kita malam-malam lagi jalan, ada orang numpahin bensin depan toko, itu kan enggak layak. Kecurigaan untuk sebuah kewaspadaan. Betul, gitu ya, karena sudah ada bukti. Kalau orang normal gak bakal ngeguyur bensin di depan rumah orang, artinya ada kecurigaan. Iya, iya. Jadi kalau itu yang kita lihat, di situ wajib kita untuk berburuk sangka, mengantisipasi kejahatan orang kepada orang yang dia jahatin. Eh, ngapain Anda? Nah, itu harus jelas dilakukan tindakan gitu ya, Mas. Ya, jangan berbaik sangka. Ah, mungkin pengen madin motor pakai bensin kali. Gitu. Jangan sampai kayak gitu maksudnya, artinya. Terlalu berbaik sangka. Ya, terlalu berbaik sangka. Tapi maaf ya. Emang sekarang banyak maling yang mencontoh tontonan di TV. Kita beberapa kali lihat di acara kejahatan di TV, ini gembok gede, besinya segede kiu. Iya. Di Gur Jatimia Lumer. Jadi contoh itu. Jadi contoh mereka. Kenapa? Mama rumah anak mama, di rumah anak mama udah berapa orang motor hilang, mobil hilang. Dapat ilmu yang baru. Kaca mobil ditimbuk pakai busi itu cetak gitu, pecah, ya, ber. Itu juga sering dilakukan. Pion ambil gitu kan. Ya. Memang banyak kejahatan seperti itu. Kita sekarang mengantisipasi agar kita tidak terjadi dengan kejahatan. Di antaranya dengan banyak bersedekah. Karena bersedekah itu adalah menghilangkan orang jahat kepada kita. Iya. Gitu. Amin. Baik, kalau gitu jamaah yuk kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari sifat berburuk sangka, baik kepada manusia maupun apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia dan rezeki yang sangat banyak. Jadi gak ada alasan untuk berburuk sangka kepada Allah, ya Maya? Jangan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah gak bakal kehitung saking banyaknya. Banyak. Jadi jangan suuzon apalagi sama Allah. Sama Allah. Ya udah, kalau gitu sekaligus kita juga akan bermuhasabah, introspeksi diri. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah, ya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kami tahu engkau perintahkan agar kami tidak melakukan suuzon kepada siapapun, kepada sesama manusia, apalagi kepadamu, ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keimanan agar kami selalu berprasangka baik kepada siapapun. Namun, seandainya mereka memang berbuat jahat, berikan kepada kami sinyal bahwa mereka adalah berbuat jahat. Namun, kalau sesuatu yang mencurigakan kami, engkau pun berikan tanda kepada kami bahwa dia patut dicurigai. Karena boleh jadi suuzon yang ini diperbolehkan olehmu, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami. Agar kami tidak termasuk orang yang selalu suuzon dengan orang. Apalagi suuzon kepadamu, ya Allah. Kami yakin apapun yang kau berikan kepada kami, itulah yang terbaik buat kami. Engkau tahu kebutuhan kami, kami tidak tahu apapun. Ya Allah, tunjukkan kami di jalanmu yang benar. Hanya engkau yang mampu merubah sikap kami yang buruk kepada sikap kami yang baik. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Terimalah taubat kami sebelum datang Israel menyambut nyawa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Watub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih untuk kalian. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih. Mas Dudu. Ada Bawi, terima kasih ya. Insyaallah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli.